kereta ni. Gear 2 aku tarik. Satu rangkas pergi ke tempat cukup angkat. Kes panas dah desa di kita beti kau merapat. Lima kerangkat senyur sapu kau first pertama. Jangan lama-lama. Kau pernah dengar tak? Kancil cecah 200. Aku bukan nak cakap apa, tapi kau percaya kalau aku cakap kancil ni boleh cecah 200. Kau dengar bunyi, kau tengok macam tak, macam alahai kancil takkan kot 200. Tapi nanti kita tengok. Okay, so aku nak duduk dalam. Aku tak berani nak bawa kereta ni. Aku seorang bawa. Tapi kita tengok feel naik kereta ni. Pak dengan tayar dia semi slick. Owner bawa tapi aku tak tunjuk lah gambar owner. Aku cuma nak rasa je duduk dalam kereta kancil ni. Ni goyang siut. Macam bro, aku bukan duduk dalam kereta Evo tau. Aku duduk dalam kereta kancil ni. Kau percaya tak? Gila. Aku kereta-kereta macam ni aku impress sebenarnya. Sebab kau macam tak percaya yang kereta macam ni boleh keluarkan horsepower, respon macam ni. Tak jumpa pula lubang. Ni bukan? Dah. Oh, okey. Okey. Jom. Oh. Kena depan lagi. Depan. Oh, ni clutch dia. Memang keras. Lampu dah buka. Okey. Serial bhai, gila aku. Orang legend jangan bagi malu. Aduh, Rabi. Main minyak dekat kelas. Tak, aku kereta orang. Pasal tu aku macam kereta orang. Aku takut sebenarnya. Dia punya gear pun dekat-dekat je kan. So kau jangan gelak-gelak kat aku. Lain macam kereta ni. Clutch dia keras, gear dia dekat-dekat. Kalau orang tak biasa bawa jadi macam tadi lah. Hari ni aku malam ni bawa kereta perang je semua. Kereta ni ada aircon? Tak ada. Pak, kereta perang selalu memang tak ada aircon. Kau shift RPM ni berapa ribu? Ha? Shift RPM selalu kau shift berapa ribu? Tengok pada keadaan. Tapi gear 2 aku tarik. Oh, my God.
guys. Memang okay guys, inilah enjin. Alamak, tak nampak ah. Kena lampu kang audience kang marah nanti kat komen kang. Bang, gelap bang. Dah lah, aku dah banyak kali kena sound, suara tak kuat. Nanti lah ada duit aku beli mic. Inilah dia enjin dia. Kalau korang nak tengok twin cam 16 valve Daihatsu Mira L5. Tadi aku ingat kereta ni ada wastegate. Kereta ni serius tak ada wastegate. Blow valve, blow off, turbo, ball bearing. Tapi yang paling mahal lah all cash tank dia ni, bye. Mahal ni all cash tank ni. Korang kena ikut je macam ni. Nampak tak? Itu punya tu. Tak payah susah-susah nak beli kasko ke apa. Nampak? Serius. Berkilat dia biar alloy. Ha? Yang berkilat ini je yang aku nampak berkilat. Ini betul-betul Spek rempit habis. Okay gang, jam. Ada berani. Aku tahu ramai yang berani kat tu. Saya, orang kenal saya dengan nama Kiandes. Kiandes. Okay. Oh, korang yang main apa? Main track mesti kenal Kiandes. Okay. Kancil ni kancil yang lampu petak sebenarnya asal. Okay. Tapi dah biasalah, kalau tipu lah kalau orang main kancil tak main body part Jepun L2 lah apalah semua. Tapi penyudah dia inilah kancil belalang. Penyudah dia okey. Body asal 660 carburetor. Jadi ambil inisiatif bila enjin tu dah out, saya tukar kepada L5 JBJL. Ni kereta ni sekarang kau bawa untuk apa? Untuk memang betul-betul untuk rempit ke? Kereta ni kerja. Okey, kereta ni sekarang banyak parking bila ada event macam event grassroots. Okey. Time attack ke apa baru dia keluar. Kalau keluar pun hari biasa pun hujung-hujung minggu untuk panaskan enjin. Pan aku rajin masuk time attack. So time attack yang kau main ni track mana dan berapa best timing kau pernah buat? Untuk kereta ni kereta ni sekarang pernah main dekat MIMC je, grassroots saja. Nak main sampai Sepang belum ke sana lagi, insyaAllah kalau ada rezeki. InsyaAllah bro, mesti one day kereta ni aku nak tengok dia main kat Sepang bro. InsyaAllah. Rentak dengan VTEC tu semua. Allah. Okay. The best timing yang baru-baru ni yang dapat, alhamdulillah 1.13. 1.13. Spek engine pun standard, tak buat apa pun, just upgrade turbo. Framo intercooler, set up handling dengan main boost lah. Dengan main boost. Boost 1 bar. Ini e-manage. E-manage, okey. Suspension? Suspension depan gap. Gap adjustable, belakang custom lah. Tapi aku tengok rim dia macam belakang kecil depan besar. Yep. Aku dah perasan dari tadi. So aku nak tanya mana. Kenapa kau buat depan besar belakang kecil? Tapi belakang pin 14 5JJ offset 40. Tapi depan 14 offset 38 6JJ. Tapi depan kita tambah spacer lagi. Nak bagi traction lagi ke depan, untuk ke depan lebar sikitlah sebab kereta ni front wheel kan. Yep. Okey tu aku tahu Jepun banyak buat macam tu. Yep. Ini atas saranan saya, kita punya nampak tuner dengan mana handling dia punya bagi setup ni. Kalau banyak VTEC time attack kat Jepun pun orang buat main style macam tu. So macam cat kereta ni apa? Ini satu kereta ni fully wrap. Carbon fiber. Okey. Ini true blade tech wrap. Atas ni dark platinum. Saya buat ni dekat R124. R124 kat mana? R124 dekat PJ. PJ. R124 tu ada stiker. Spoiler custom. GTV memang dah ada siap, cuma
saya custom bahagian tepinya lah. Untuk besar kali. Original dia kecil. Okey. So gearbox? Gearbox ada buat jugalah. Ha, nampak tak? Aku ni memang aku suka tanya soalan macam ni sebab aku dua ni tak nak cerita kalau aku tanya. Okey, gearbox apa yang kau dah buat? Kalau kau nak share lah, mana tahu budak-budak main kancil macam kau. Okey, gearbox ni saya tak pasti, cuma gearbox ni dah tukar pakai gearbox tongkat. Gearbox tongkat. Kalau original kancil dia pakai kabel. Ni dah pakai tongkat lebih kurang macam kelisa apa semua punya gearbox lah. Okey. Dengan clutch apa lah semua. Clutch apa? Clutch tak sempat kaki Trinity. Trinity. Double pressure. Ada LSD. LSD kapit, LSD kampung. Okey. Itu saja. Nice, nice, nice. Setup handling gearbox dengan enjin Pomer yang buat tak dapat tahu sangat apa dia kata, aku buat kau bawa je. Itulah pandangan daripada janji kau bawa kau rasa puas hati. Kan? Okey. Pomer memang kereta ni, seriously kereta ni bagi aku respon ada tak terlalu lag ya, sebab turbo pun tak besar, turbo kecil kan. So untuk main track, aku bagi aku kalau macam track MIMC tu just nice kan. Yep. Tapi kalau untuk Sepang, aku rasa sebab track Sepang ni besar, ada banyak lagi kena buat. Itu aku punya personal opinion lah kan. Selalu kereta-kereta macam ni memang banyak yang main start pada grassroots. Tapi seriously, kereta-kereta macam ni kalau kau pergi dengan lebih serius, barang, power, satu hari kau jangan terkejut kalau tengok kereta macam ni kat Sepang, cucuk turbo, cucuk VTEC semua. Dan ni malam ni dia game. Dia ada game. So kita nak tengok dia tengah setting kereta ni, kita tak tahu. Tengah nak jadikan cerita ada pula kereta problem. So kita tengok abang-abang mekanik kita. Wah, nasib baik. Tolong. Biasa goyang tu je boleh start. Dua patah dah. Tak menu, menu boleh try lah. Okey, nasib baik. Kita cuba, kita cuba, kita cuba. Ke arah sana eh. Empat tak? Kereta abang ni tadi tak boleh start. Ekor dia tengok apa? Sip baik lah. Ekor pun tak ada memang. Sebab dia lalu tak naik eh. Terbit light, light. Nak balik lapang dagang. Mana, mana? Masih lagi kat depan.
mengimbas zaman dulu muda. Pot-pot lepak lah. Apa ni Samit? Okay geng, aku nak tanya diorang soalan panas, soalan panas, soalan panas. Memang bising sikit lah sini. Geng, kalau kau buat kereta, berapa lama kau boleh rasa simpan kat workshop? Paling lama? Bergantung pada situasi, tengoklah. Sebulan, dua bulan. Bergantung pada situasi kereta tu lah. Kalau complicated, okay lama. Tapi paling lama pun 3 bulan lah. Okay, kalau lama kereta tak siap, what is kau punya action? Kau towing ke, kau tarik ke, ataupun kau suruh juga moment tu siapkan? Bagi daripada due date bagi Chan dulu 3 kali. Kali ketiga isingkan dia, maki dia, ludah dia semua. Nasib baik aku tak ludah lagi dia. Ludah sikit, dia dah bayar. Kita dah bayar, kita bayar penuh. Supaya kita nak kerja tu siap dengan cepat. Tapi dia mengelingakan, ingat dia siapa. Okay. Dah kelihatan ambil kereta tu, pergi pakai bengkel lain lah. Janganlah buang masa. Jun. Okay. Kau, kalau kau buat kereta kau 3 tahun tak siap, apa kau buat? Tak boleh tu. Tak boleh. Kereta tak ada seminggu depan mata pun goyang lah. Gitu gila. Jangan kata tak ada depan mata. Seminggu tak tekan pun tak duduk dalam kereta pun kata lain macam lah. Bos. Dalam kau? Saya pernah 2 tahun sidai bos. 2 tahun sidai eh? 2 tahun, 2 kali raya, 2 kali dino rotan. Okay, nak bosan dia kawan-kawan dia. Ni akhirnya siap juga lah. Support lah. Akhirnya siap juga lah. Tapi kena tekan juga lah. Kena ketuk juga lah. Ketuk baru dia buat hari-hari datang. Ya. Guys, ini jawapan-jawapan daripada geng-geng main kereta, geng-geng motorsport. So, kalau korang aku tak tahu lah kan. Thanks. Thanks. Kita jumpa lagi next episode. Ni kira macam bapak ayam kereta lah. Dia yang carikan kereta-kereta untuk aku punya video. Kalau korang yang biasa main kereta Wira Evo ni, kalau kau tengok memang banyak orang convert masuk engine 4G63 kan, kita dah biasa. Tapi setiap kereta tu dia ada keistimewaan tersendiri, dan memang engine 4G63 ni memang famous di kalangan-kalangan budak-budak main Wira Satria sebab base dia dah memang sama kan. So plug and play masuk je. Macam ni apa yang aku nampak, dia ada cam pulley HKS, timing belt pun pakai kan, Kevlar, wastegate Tial, apa lagi, turbo stock TDO5 eh. Okay, turbo dia pakai stock TDO5 ni turbo. So internal internal kena tanya mana. Tapi aku naik tadi gear 1 2 3 dia lain macam. Aku tak rasa macam 2.0 je. Aku rasa dia dah main stroker ni owner ni. Tapi tak apa, owner tak nak, aku pun tak adalah nak cerita lebih detail. Tak apa, tak apa. Basically aku boleh share dengan korang kepada peminat-peminat Wira Evo. Ini salah satu salah satu setup yang simple. Kalau kau tengok coil pun dah tak pakai apa ni, plug cable plug. Coil semua dah tukar. Okay. Still lagi aku tengok banyak lagi dia punya intake, manifold, apa ni, throttle body still nampak standard, stock. Cuma ada banana je kereta ni. Okay.